Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Oke, untuk kali ini saya akan mereview aplikasi Google Kamera PSK versi 8.1. Dan di sini saya menggunakan config yang terang bulan by RDCH. Bagi kalian yang mau mencoba untuk confignya, bisa kalian download aja di deskripsi video ini. Untuk filenya itu zip, jadi memerlukan ekstrak dulu. Dan untuk ekstrak juga membutuhkan password. Untuk passwordnya bisa kalian cek di video ini. Jangan di skip-skip biar kalian nggak kelewatan untuk passwordnya. Oke, kita langsung saja untuk masuk ke cara pemasangannya. Setelah kalian download, kalian masuk ke file manager. Lalu masuk ke penyimpanan ponsel, lalu sesuai aja kalian download lewat apa. Misalnya di sini saya menggunakan ke download ya, misalnya lewat Chrome biasanya masuk ke folder download, lalu masuk ke sini biasanya udah ada. Oke, kita langsung saja cek untuk config-nya, dan saya menggunakan yang ini paling atas terang bulan. Jika kalian sudah download ya, kalian namain aja bikin folder seperti ini. Jika sudah, kalian masuk saja ke kameranya. Jika sudah masuk ke kameranya seperti ini, kalian ketuk sebelah potret ini dua kali. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kalian cari aja untuk folder config-nya. Contohnya saya ke download ya, karena config-nya berada di download, kalian klik aja. Lalu masuk ke sesuai kalian. Nah, di sini lalu kalian klik untuk config-nya. Seperti itu ya untuk caranya. Ini sudah terpakai. Oke, kita langsung aja untuk mengetes config-nya ya di siang hari. Hasilnya seperti apa? Kita langsung saja ketuk fokus bagian yang mau kita fokuskan, contohnya seperti ini, kita klik aja. Nah, jika sudah diklik, ini otomatis sudah fokus, tinggal kalian shot aja. Kita masuk ke bagian setting, caranya klik yang tanda panah atas ini. Lalu kalian masuk scroll ke bawah, ada HDR Plus, kalian aktifkan saja. Nah, untuk settingannya seperti ini. Kita akan coba lagi untuk mengesotnya. Kita fokuskan terlebih dahulu, lalu kita shot. Oke, kita akan lihat untuk hasilnya. Nah, sudah tersave ya, kita lihat. Oke, untuk hasilnya terlalu cerah ya, ini yang AWB-nya on. Akan kita coba AWB off seperti apa untuk hasilnya. Caranya kita masuk seperti tadi, tanda panah atas, lalu kita off kan yang Google AWB ya, ini off. Nah, seperti ini. Lalu kita akan coba lagi. Tunggu sampai selesai, kita lihat lagi untuk hasilnya seperti apa. Dan ya, seperti ini untuk hasilnya. Untuk kontrasnya over ya ini. Tapi lebih natural sih untuk hasilnya. Bagus menurut saya ya. Tergantung selera juga soalnya. Oke, kita langsung saja masuk ke foto lagi. Seperti ini ya, kita klik aja yang untuk fokusnya seperti ini. Shot. Gimana hasilnya? Kita lihat saja. Dan hasilnya seperti ini ya. Untuk kontrasnya terlalu over, ini cocok untuk malam. Oke, kita coba lagi ke mode portrait. Lalu kita akan memfokuskan suatu objek ya, ini. Kita shot. Untuk hasilnya kita coba cek.
dan bagus sekali ya, natural, tidak terlalu over. Oke, kita coba untuk memfokuskan suatu objek yaitu bunga. Seperti ini caranya. Lalu kita tap. Dan kita shot. Oke, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan bagus banget ya untuk makronya. Ini cocok banget buat nyari-nyari objek begini ya. Oke, kita langsung saja masuk ke yang AWB off. Ini HDR, kita AWB-nya onin ya, seperti ini aktifkan. Kita fokuskan lagi. Lalu kita shot. Kita akan lihat untuk hasilnya seperti apa lagi. Dan seperti ini ya untuk hasilnya, sangat bagus, tidak mengecewakan. Sekarang kita akan coba mode kamera kembali. Lalu kita atur seperti ini. Lalu kita shot kembali. Kita akan lihat hasilnya. Dan ya, bagus sekali untuk hasilnya. Lanjut, kita masuk ke bagian mode malam. Kita akan coba ke atas ya untuk kameranya. Kita shot. Oke, kita akan lihat untuk hasilnya mode malam untuk siang hari seperti apakah ini. Dan bagus sekali ya untuk hasilnya, sangat natural. Kita akan coba ke atas seperti ini. Fokuskan ke sebuah subjek lagi, lalu kita shot. Dan seperti ini untuk hasilnya, mode malamnya ya, bagus banget, super detail, ampuh. Kita akan coba lagi untuk yang mode malamnya, kita fokuskan lagi dan shot. Shot lagi. Oke, kita akan cek untuk hasilnya seperti apa. Bagus. Oke, untuk review kali ini seperti itu saja ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.